Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ketawa ini kan. Masalahnya ini suasananya bukan di laut. Jadi beda kan. Konten mancing tapi suasananya bukan di laut kan. Jadi ini ada di Hotel Seminyak Square kan. Kebetulan saya ada tadi ada kerjaan dan masih bawa meteran kan. Kita enggak bakjoran ini. Cuman ingin ketawa aja lah. Sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan kan kepada semua angler-angler ya, teman-teman, sobat-sobat yang telah meringankan jari tangannya kan untuk memencet tombol subscribe ya. Karena biarpun gratis itu sangat berharga kan buat saya. Benar-benar motivasi yang luar biasa untuk saya. Terima kasih banyak kan. Yang belum subscribe, subscribe lah kan ya. Oke kan. Jadi di sini saya mau memberikan tip ya atau pengalaman saya selama saya mancing tentang umpan yang jitu. Nah, umpan yang jitu untuk nyari ikan besar kan. Yang sifatnya predator kan ya. Di barakuda, jiti atau ya kalau mungkin ada tuna atau marlinnya di spot itu bisa. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang sering kita pakai itu tongkol kan. Jadi tongkol itu kalau untuk mancing malam itu bagus kan. Jadi dari pagi sampai sore jangan pakai tongkol kan. Kenapa jangan pakai tongkol? 1 menit saja kalau di spot saya kan ya, di Nusa Penida itu 1 menit saya jamin tinggal tulang. Jadi di sana itu bobotnya super ampuh, banyak sekali bobotnya. Jadi itulah kelemahan umpan tongkol. Jadi kalau untuk malam boleh kan ya, mau dipotong boleh, utuh boleh, tapi saya sarankan kalau ikan besar pakai utuh saja lah kan. Oke, kembali ke bahasan yang kedua, tapi sebelumnya saya mau ngerokok dulu lah, ya kan ya, sabar kan. Oke ya, yang kedua umpan slungsung atau umbul-umbul. Jadi penyebutan nama ikan sesuai daerah saya ya, Kang ya. Ini sama kan seperti tongkol, cuman kalau untuk malam hari tongkol lebih bagus kan. Ini pengalaman saya Kang ya, tongkol lebih bagus daripada slungsung. Kalau untuk siang hari slungsung lebih bagus karena dia lebih tahan lama dari serangan pogoter kan. Dia lebih ada sisiknya lah ya. Jenis ikan slungsung ini sama kan, mudah didapat, juga harganya samalah dengan ikan tongkol. Bagus juga kan untuk umpan ikan besar ya. Apalagi kalau di lokasi itu kita pakai bulu-bulu, kita cari slungsung dulu, dapat itu langsung saya jamin jos kan. Kalau spot itu banyak ikan slungsungnya ya. Karena di spot di Pahnunu sama di spot yang baru saya bikin itu slungsungnya banyak kan. Selanjutnya yang ketiga nih kayaknya kan, gurita. Gurita ini sangat istimewa kan. Karena dia dari serangan pogot kuat, juga sangat ampuh nih kan gurita ini kan. Dari beberapa jenis umpan, gurita ini menurut saya itu bagus kan, sangat bagus. Karena dia memang lentur ya kan, kayak soft lure itu mungkin ya, di bawah di air itu dia kayak soft lure gitu kalau kita pakai kakinya itu, gurita itu. Dan dari beberapa kali saya trip sama teman-teman, gurita lah yang sering dimakan dibanding umpan lain kan. Cuman ada kekurangannya juga kan, harganya kan kalau di sini. Jadi harganya di sini ini lumayan mahal. Kadang kita mau beli yang berat 2 kilo itu ya kasihan uangnya. Kalau beli yang berat 1 kilo guritanya terlalu kecil kan. Jadi saran saya kalau mau pakai gurita itu kalau bisa bobot-bobot hampir 2 kilo lah. Jadi dia kakinya itu besar-besar, bisa dipotong jadi 2, atau kalau memang mau ya sekalian panjang utuh, itu lebih bagus kan, lebih cepat lagi ya untuk nyari ikan besar itu.
Dan yang paling enak itu untuk pagi, siang, malam, sore, 24 jam lah kan bisa dipakai itu umpan gurita itu. Enggak perlu kita kepikiran dihantam pogoter lah atau skuter atau apalah namanya ya. Jadi aman di situ, Kang. Aman. Jadi ini review umpan saya yang terakhir, Kang, dari beberapa umpan yang memang sering saya gunakan untuk rock fishing. Umpan ini sangat spesial buat rock fishing yang ada di sini ya, khususnya yang biasa mancing di Nusa Penida, karena sudah terbukti ampuh. Apa itu, Kang? Apa iklan dulu ini? Dah lah, Kang ya. Bahasa Bali menyebutnya namanya mang. Bahasa Indonesianya belut. Bahasa apa lagi? Latinnya samurai mungkin, kan. Murai ya, apalah itu, pokoknya di sini namanya mang kalau bahasa Bali, kan. Nah, jadi mang ini adalah binatang sejenis belut ya, memang belut, kan. Tapi ada di laut. Jadi kalau di sini rock fishing di sini begitu dapat belut atau mang itu, kan, dipakai umpan, saya jamin, kan, jitu, kan. Jangan ragu ya, Kang ya, pakai belut laut itu karena benar-benar ampuh untuk nyari ikan besar, Kang. Nah, jadi dikupas kulitnya, dipotong kecil-kecil, diibaratkan kayak gurita lah dia. Nah, dikasih kaki-kaki seperti itu. Itu mau pogot atau kutu laut sekalipun tidak mampu, Kang, makan itu belut laut ini kalau kita pakai umpan itu. Kalau gurita masih kutu lautnya itu begitu dia nyerang, biasanya dia tinggal kulitnya, tapi lama, Kang, mau habis ya gurita. Tapi kalau belut laut aman dari serangan apapun. Anti badai dia, Kang, umpan yang satu itu, Kang. Dan selama pakai umpan belut laut, Kang ya, rata-rata yang didapetin itu di atas 15 kilo, Kang. Kalau GT ya, apalagi kalau akang-akang atau angler tebinger yakin, besarin aja umpan itu, Kang. Jadi yang makan saya jamin ikan besar. Umpan besar yang makan ikan besar. Kalau yang makan ikan kecil itu ikan apes namanya, Kang. Jadi itu, Kang, sebagian umpan yang selama ini saya pakai di rock fishing ya, Nusa Penida bersama teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat angler ya, dan selamat mencoba. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung channel saya. Sekian dulu, Kang, dari Tata Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Kang, semangat.